Selamat makan Kak Bia. Aduh, cantik banget sih. Mas Dani, cantik banget sih. Mbak Dani. Lu lepan mari. Pemirsa Silat RCTI, libur sekolah telah tiba. Waktu yang sangat pas untuk berkumpul dengan keluarga dan berlibur bersama. Setelah kesibukan yang harus dijalani dan agenda anak-anak yang sulit untuk dipertemukan, saat libur sekolah harus benar-benar dimanfaatkan. Dan inilah kehebohan para artis yang liburan seru bersama keluarga. Siapa sajakah mereka? Urutan pertama, heboh liburan seru bersama keluarga ditempati oleh Mulan Jameela. Mengajak kedua anaknya, Safia Ahmad dan Muhammad Ali, liburan keluarga Ahmad Dhani semakin lengkap dengan hadirnya Al Ghazali dan Dul Jailani. Gili Trawangan di Nusa Tenggara Barat menjadi tujuan untuk destinasi liburan mereka. Saat pesawat yang membawa mereka landing di Pulau Lombok, mereka langsung menuju dermaga untuk menyeberang ke Gili Trawangan. Akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan dengan menaiki kapal cepat yang membelah lautan. Saat berada di kapal yang melaju dengan kecepatan penuh, Safia tak pernah jauh dari ayahnya. Terlihat sesekali Safia merebahkan kepalanya di pundak sang ayah. Tiba di Gili Trawangan, gegas semua turun dari kapal. Satu persatu turun dengan cara melompat. Ketika giliran Mulan akan keluar dari kapal, terlihat putra sulung Ahmad Dhani mengulurkan tangan dan membantu ibu sambungnya untuk turun dari kapal. Sementara Safia langsung menggandeng sang ayah. OTW ke Lombok. Alhamdulillah guys, sudah sampai Lombok. Nyebrang Ali. Nyebrang Ali. Terbang dulu Ali. Aduh hebat Ali. Ali. Kacamata baru Ali. Guys, Kak Bia. Ali, pelan-pelan Ali, ini laut Ali. Ali. Bukan film Ali. Kak Bia. Awasnya, hati-hatinya. Alhamdulillah sudah sampai. Di Amerika ya Ali ya. Selamat makan Kak Bia. Aduh cantik banget sih. Mas Dani cantik banget sih. Mbak Dani. Lu lepan mari. Saya nggak pernah habis itu bisa buat waktu buat keluarga lagi. Heboh liburan bersama keluarga juga dirasakan oleh Kartika Putri dan Habib Usman yang mengajak kedua anak mereka yang masih balita, Syarifah Kalisa Agnia Bahira dan Hadijah Aliyah Bashira. Keluarga kecil Kartika Putri berlibur ke ibu kota Inggris.
Di kota London, Kartika mengajak Kalisa dan Hadija mengunjungi London Zoo. Tetapi kedua bocah itu kelelahan. Sang kakak tertidur di stroller, sedangkan Hadija tertidur dalam buaian sang ibu. Kartika Putri terkejut saat berkeliling ke London Zoo. Pasalnya hewan-hewan yang ada di kebun binatang itu sangat familiar baginya. Rupanya, kebun binatang itu memang mendatangkan berbagai hewan dari berbagai negara dan beberapa hewan endemik Indonesia menjadi penghuni London Zoo. Mulai dari komodo, monyet Sulawesi, harimau Sumatera, dan babi rusa. Tempat lain yang juga dikunjungi Kartika Putri bersama kedua anaknya adalah London Aquarium. Meski ada beberapa tempat yang bisa menjadi destinasi, Kartika Putri lebih memilih London Aquarium karena tempat lain kurang pas untuk mengajak anak-anak ke tempat itu. Puas berkeliling, Halisa pun minta untuk face painting. Wajahnya dilukis dengan ikan dolphin yang menjadi pilihannya. Dan pemirsa, inilah keseruan Kartika Putri mengajak dua anaknya berlibur di London. Hari ini kita mau ke zoo, mau ngajak anak-anak ke zoo di London. Kita benar-benar berempat banget. Ini dia, sekarang aku yang pegang kameranya. Nah, ini spot orang-orang buat foto gitu. Kalau gitu, mari aku dan Habib yang menikmati zoo ini karena dua anak-anak yatim. Dan namanya Pulau Komodo. Ayo kita lihat dulu, benar nggak dia dari Indonesia? Kalau di mari deh, dikacain. Kayak tas-tas mahal, kayak kaca. Kalau di sana, dia bebasin kan? Makanya mending jalan-jalan di Indonesia aja. Apa abis ini kita ke Pulau Komodo? Jauh-jauh ke London, beli tiket mahal-mahal, semua binatangnya dari Indonesia. Tadi kita dari mana? Komodo dari Flores. Ini dari Malaysia, Sulawesi tuh. Sulawesi. Tuh. Bener banget tadi ada tuh, kacanya silau. Nih, Khadijah sekarang lihat gorila ya. Tuh. Rame banget nih gue nih, siapa sih nih yang naliin rumah gue sebegini banyak amat talinya sampai keder, gue mau naik yang mana. Ini jalan aja deh gue dibawain ya. Nah, lu tahu tuh mukanya gue muter-muter. Ini gue lagi pening banget nih, token listrik rumah gue udah bunyi-bunyi, ya kan? Mana rumah gue ditali-taliin begini, jalan aja ribet banget, aduh hampir kesandung gue. Ngerti kan, nak? Tuh. Jadi London Aquarium. Jadi tulang belakangnya, babe. So this was taken from someone at Bree. Big nggak turtle ya? Big. Big. Iya. Kalisa pertama kali lihat turtle ya? Iya. Seneng nggak? Seneng. Bilang apa sama abah nak? Makasih abah. Jangan lupa alhamdulillah. Robil? Alhamdulillah. Syukur sama Allah ya. Pilih sendiri karena dia mau dolphin. Sekarang kita lihat. Cepet banget orangnya. Kalau face painting boleh Kak Kalisa? Kalau tato? Karena? Karena. Close your eyes. Tutup matanya nak. Antara Tika dan Habib. Antara kali itu. Maaf ya. Gak apa-apa ya, ibu gak beli ini. Soalnya tempatnya gak muat sayang. Gak apa-apa ya. Oke? Okay? Oke. Good girl. Usaha aja gimana caranya biar gak kepikiran, jadi bisa pergi-pergi keluar refreshing sama anak-anak, kayak kemarin ajakin anak-anak jalan-jalan gitu karena kayak distriknya ya sama anak-anak. Zaskia Adiameka menempati posisi ketiga heboh artis liburan bersama keluarga.
Tak tanggung-tanggung, liburan Zaskia ke Bali menyertakan 6 saudara kandungnya. Atas permintaan ibu Zaskia yang ingin berlibur bersama 7 anaknya. Sayangnya para mantu termasuk Hanung Bramantio tidak bisa ikut serta karena ada kegiatan yang tidak bisa dia tinggalkan. Tiba di Pulau Dewata, mereka langsung menuju villa dengan kapasitas 9 kamar. Keesokan harinya liburan seru berlanjut. Tujuan tempat wisata yang mereka datangi adalah kebun binatang. Dengan jumlah rombongan yang lumayan banyak, dengan segala kerempongan yang ada, selalu ada kehebohan saat menikmati jalan-jalan seru itu. Meski begitu, keseruan tetap dirasakan oleh anak-anak. Terlebih saat mereka memberi makan gajah langsung dari tangan mereka tanpa rasa takut. Apakah ia kembali? Jadi mama tuh pengen tidur di satu tempat yang bareng-bareng sama anaknya lagi. Karena semenjak anaknya nikah tuh kita gak pernah nginep di satu tempat yang lebih dari satu hari gitu. Jadi dia pengen feel ada di satu rumah bareng 7 anaknya lagi gitu. Jadi ya kita wujudkan, alhamdulillah waktunya bisa semua. Akhirnya milih ke Bali karena nyari villa di Jakarta, di Bandung yang ada 9 kamar susahnya setengah mati. Dan di Bali alhamdulillah nemu villa yang 9 kamar. Walaupun para suami pada nggak bisa datang. Ada yang nyusul, Mas Anung masih tentatif nyusul apa enggak. Seenggaknya anak-anaknya mama bisa ikut. Gitu. Halo. Jadi ini villa kita. Situ ada kamarnya dia sama Ompas. Itu kamarnya dia sama Ompas seperti ini. Itu dia sama Ompas. Terus yang ini I don't know kamar siapa. Tapi ada hal sesuatu lagi. Halo, selamat sore. Tidur karena panasnya 39 terus dikasih obat turunnya paling ke 38 terus tadi pagi akhirnya udah keluar pup banyak, dia kayak aku sama Kala kemarin sakit terus. Sekarang mulai nanya dokternya, dokternya lagi haji tapi insya Allah bisa bales, mau nanya perlu tambah obat apa. Terus Mbak Tia juga lagi begini, makanya Mbak Tia gak ikut. Nah, hari ini mau ke? Ke Bali tuh! Bali tuh! Di Bali BLZ. Oh, ini tuh bukan yang naik bis ya, bukan kayak safari ya kak? Apa? Ini bukan yang kayak safari. Iya, bukan. Sebenernya gue sama Siti lagi bingung, pengen naik yang di mobil ada macamnya. Satu, dua, tiga. Di urutan pamungkas, heboh liburan bersama keluarga juga dilakukan oleh Vena Melinda. Perempuan kelahiran 29 Juli 1972 ini mengajak sang ibu, Nimade Ayu Rahmawati dan 3 anaknya. Malaysia menjadi tempat tujuan mereka untuk menikmati liburan bersama. Menempati penthouse di sebuah hotel mewah, namun saat makan mereka memilih untuk kulineran di pinggir jalan. Meski hanya sekelas street food, ternyata makanan yang dijual rasanya juara. Mereka juga menyempatkan diri mengunjungi Genting Island dan menikmati pusat wisata dengan berbagai permainan. Keseruan Fania menikmati libur bersama sang mama masih berlanjut. Fania yang naik ke kelas 2 sekolah dasar menggelar acara farewell party kelasnya di sebuah pusat permainan. Tak hanya seru bermain, Fania juga tampil di atas pentas bersama teman-temannya. Caca, Caca. Are you happy? You're not tired? After this you have to eat, ya? Eat a lot, okay? Sekarang udah terang nih, tadi gelap, jadi ini keren banget. Ini keren banget, ini penthouse-nya. Ini adalah
dining table-nya, ini adalah tuh living room. Wow. Bagus ini, tapi bagus banget. Ini ada ruang kerja. Ini ada kitchen. Wah, sayang kita nggak masak-masak ya, Kak. Ih, gede banget loh nih. Wow. Sampai ada service area loh nih. Mana sih, Kak? Tuh, ada service area nih. Ini apartemen loh. Nah, ini kita cuci tangan di situ tuh, dekat di rumah. Jadi guys, cuci tangan aja. Makanannya enak banget. Ini supnya, sup seaweednya. Tuh guys, enak banget. Aku makan mie goreng. Tuh, Fania. Iya, yeah, mie goreng. Yeay, itu cuci tangan di situ loh, Kak. Jadi kita mesti makan pakai tangan nih kalau kayak gini nih. Ini mie-nya enak dan udangnya guys. Oh my God. Siapa di belakang? Bilang bye bye Malaysia. Bye bye. Farewell party. Jadi Fania nih lesnya piano, seminggu dua kali ikro, seminggu dua kali gimnastik, seminggu sekali balet, seminggu dua kali. Jadi setiap hari les di luar vokal. Jadi nanti dia kelas 2 les vokal sama sekolah, karena dia terkenal aktif ya. Kemarin ikut dance, gimana dance yang di sekolah? Yang apa? Yang bukan yang TikTok kemarin gimana yang gitu-gitu gimana? Lupa mama. Nah gimana? Sama sini sama kita Lia berdua. Nah ini you and me, gimana you and me, gimana, ayo sini. Oh malu ya, karena kakak-kakaknya juga sayang sama Fania. Hadir kembali ajang penghargaan bagi selebriti Indonesia yang dinanti-nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Silet. Chatword luar biasa. Satu dekade Silet Awards 2023 hanya di RCTI.